Assalamualaikum. And good morning, YouTube. Alright. Saya dilahirkan di Amerika Syarikat. Saya dibesarkan di sana dan disekolah di sana. Jadi, lagi-lagi saya dilahirkan di Pennsylvania. Memang di kawasan, orang kata apa, kawasan the rap nation, hip hop nation dekat sana memang kuat. Jadi memang saya meminati muzik. Genre kat sana memang, siapa yang bersekolah kat sana memang muzik, kalau nak dengar lagu rock memang tak sesuai. Sana masa tu memang rap, masa zaman tu MC Hammer tengah naik, LL Cool J and all that, Vanilla Ice, oh, kau cerita zaman-zaman dulu. Jadi bila balik kat Malaysia ni, diorang seorang pun tak tahu. Jadi saya terbawa-bawa hip hop tu, saya pakai seluar jeans, seluar jeans tiga suku. Dan diorang macam, dia ni apa hal dia ni, macam boyan, kata macam boyan. Ayat boyan tu dah tak dengar dah sekarang. Jadi saya pun macam, eh. Tapi jiwa saya memang saya suka muzik genre hip hop and all that. Dan apabila munculnya saya menjadi mat motor ni, pasal kebanyakan orang-orang dekat Malaysia ni dia memang minat motor, especially yang remaja baru nak naik. So untuk blend in, saya bukan kata saya berpura-pura, tapi saya meminati cara diorang. Pasal saya mula-mula main motor daripada yang 70 yang saya potong tu. Selepas tu saya berjumpa dengan yang brother-brother yang main motor RD. Saya tengok seronok lah dengan brother-brother ni. Diorang simple, diorang cool, diorang lebih berpengalaman, diorang lebih berusia, lebih matang. Jadi saya seronok. Tapi masa tu saya budak lagi, sibuk lah nak belum misai kan, belum ikut pasal nak jadi macam orang tu. Tapi sebenarnya tak kena, pasal diorang betul-betul menjiwai benda tu. Saya macam di antara kejap hip hop, kejap macam ni. Itu yang kadang-kadang orang pelik, kenapa dia ni pakai kasut macam ni, tapi dia ni mak motor pakai macam hip hop tapi ada echo kan. Tapi tak tahulah, saya, bagi saya, saya tak akan pandang rendah kepada orang yang datang dengan rambut kala-kala, dengan pakaian yang agak macam mak rempit ataupun mak hip hop, pasal itu hanya sekadar fashion. Yang penting tu adalah hati kita ni. Tak ada siapa yang tahu, dah kenal baru kita tahu. Orang kata apa, tak kenal maka tak cinta. Hai, saya Asfa. Pada viewers yang kat sana tu, yang fan Bob, saya ni Asfa Floris lah. You guys tahu saya jual bunga. Tapi saya ni sebenarnya sedara kepada Bob. Berapa lama kenal? Of course lah, sedara kan. So macam dah agak lama sebenarnya. So macam kita orang memang rapat pada kecil. So memang selalulah kita hangout sama, main basikal sama-sama, senang susah sama-sama, this kind of all things memang kita buat bersama-sama lah. Pasal way back, together all of us is way back and jauh awal-awal, more than 20 years punya friendship and berkenalan. Okay, berbalik pada cerita Bob, apa yang sekarang ni dengan yang dulu, so it's a macam-macam benda lah kita dah lalui kan. So for me, yang apa yang Bob dulu dia bagi tahu, okay, I'm trying to do this and that, nak buat blogging and this kind of thing. Bagi saya macam, gila ke apa saudara aku ni kan, dia nak buang nak buat pelik lagi lah ni kan. Aduh, macam kita bukannya tak bagi support, tapi kita takut kan. As a friend macam, what the hell, are you serious, betul ke ni, boleh ke ni kan, biar betul dia ni. So macam agak takut sebenarnya. Antara halangan-halangan saya masa saya mula-mula buat video dulu, saya ni main motor YP. Bagi yang tak tahu, motor YP ni motor dalam cerita Azura. Motor lampu bulat, ada asap apa semua. Semua banyaknya brother-brother yang pakai lah. Rambut ada eco apa semua, helmet bell open face, pakai Ray-Ban. Jadi majoriti kawan-kawan saya ni semua dah menjangkau 35 ke atas. Majoriti 40 ke atas lah yang pakai motor yang motor 80-an katakan. Jadi bila saya ni bawa kamera, diorang yang macam, eh apa benda kau buat ni kan. Jadi macam diorang tak dapat nak menerima saya. Saya nak buat upload video kat YouTube. Saya kata, diorang tu, ish apa benda ni, merepek lah kau apa semua. Tetapi selepas saya paksa diorang, paksa, saya tunjuk kamera depan muka lama-lama tu, sekarang ni saya pula terkejut tengok diorang ni yang dah brother-brother ni nampak saya, good morning YouTube, good morning YouTube. Saya buat keluar kamera, diorang semua boleh menjerit good morning YouTube dengan saya lah. Jadi saya rasa macam, ish diorang ni,
Diorang ni kira mak rempit ke mak rempit lah. Diorang ni kira otai ni, otai. Otai mat motor sejati. Misai tebal-tebal boleh layan kena saya ni. Pasal mungkin saya rasa baru orang nampak apa sebenarnya saya nak buat. Pasal saya dulu sendiri pun tak tahu nak pergi ke mana. Tak tahu berapa besarnya YouTube ni. So bila dah saya sendiri dah nampak dan diorang mula nampak dan semua orang dah nampak dah sekarang betapa besarnya YouTube. Betapa besarnya apa social media ni dan juga penting. Orang yang tanyalah since dah kenal Bob ni lama kan. So macam mana karakter apa suka duka dengan Bob ni kan. So saya I explain sikit lah sedikit sebanyak lah. Bob ni dulu dia gambler. Bukan gambler means berjudi itulah. Tapi everything dia kan try, buat then this kind of things lah. So kita orang ni kira zaman muda-muda is a law breaker jugalah. Mengarut-mengarut lah kita orang main basikal sampai tergolek lah. Masuk kawasan yang diharamkan dan sebagainya lah. Sampai kena kejar polis lah apa, kena chase keluar daripada kawasan kan. Tapi benda yang saya tak boleh lupa kan, kita orang masuk roadblock, saya masuk berhenti, dia jalan terus kan. Lepas tu saya panggil dia, Bob. Dia buat tak tahu je. So polis tu yang tanya saya, you kenal ke orang depan tu? Macam, oh my god, oh, saya tak kenal bang. Tapi you panggil nama dia, saya rasa tu saudara saya tapi mungkin bukan kot. So itu yang pengalaman yang bagi saya tak boleh lupa lah. Lain, for me, apa tadi soalan dia? Apa yang kau tak tahan dengan dia? Oh, okay. Orang semua tanya kan, apa yang sebagai cousin yang tak boleh tahan? Oh, dia tu ego. Ego gila punya kan. Milo Ice, ada apa? Ada pasir-pasir nanti kat tekak dia tau. So, yang itu memang funny sikit. Tapi nanti bila dah lama-lama nanti dia akan minum Milo Ice. Eh, sedap pula Milo Ice ni kan. So, Bob ni memang egois. Tapi hati dia baik. And cuma dia egois. Normal lah kan, lelaki ada ego macho kan. So mungkin Bob punya ego tu agak tinggi lah. Tapi everybody pun ada PL masing-masing dalam kengkauan ni kan. So that is Bob lah kan. Dia nak, aku cakap lah sedap mana ke, best mana ke, dia tak nak punya. Dan dia akan, lagi ramai orang cakap benda tu lagi best, lagi dia tak nak. So macam orang kata, sampailah macam orang dah cool off tu kan, dia akan try senyap-senyap, oh benda ni menarik lah dan whatsoever, dia akan agree. Confirm, guarantee. Itulah, itu Bob. What do you think about Bob first time you met him? And what do you think about him now? Can you tell us a bit about it? He is a very friendly person. He willing to share everything about the bike and his passion for the bike. So any of the question of the bike, like accessories, apparels, the trendy thing and so on, he also willing to share with us. From previously to now, actually we become more closer and closer. So previously it's like customer base, but now it's like family base. So it's totally different already. Hai, saya Dan Zoya. Saya daripada Ampang, Kuala Lumpur. Hubungan saya dengan Bob YP, macam nak cakap? Boleh katakan first starting dia adalah mentor saya lah. And then kita close, 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 close. Dan saya pun angkat dia sebagai saya punya bos. Sebab kita ada, bukan kita, actually dia ada buat bisnes. Dan saya support dia sikit-sikit dari belakang. Sampailah sekarang, sampailah dia dah jadi seorang ikon YouTube blogger. Tahniah untuk Mr. Bob. So, hopefully Mr. Bob, keep it up. Jangan putus asa. Saya dah memiliki secara bertulis dan tak bertulis, on and off record, dah lebih daripada 50 biji motosikal. Jadi saya dah tak ada dah personal attachment pada sesebuah motosikal. Tak ada yang saya sanggup tak jual. Bagi saya, dia hanya sekadar motor. Dan motor yang saya paling sayang pun motor YP saya, BCB350, dua kali saya jual sepanjang saya pakai. Jadi saya rasa sesebuah motor tu hanya sebagai transport dan hobi saya.
Itu yang saya tak pernah simpan. Sampai satu masa, saya mesti akan jual. Kawan-kawan saya, tak, kalau saya beli motor, saya beli motor je 200 PM. Bob, nanti kalau motor dah cantik, kau jual aku, tanya aku dulu. So, saya ni memang ada masalah buat motor kasi cantik dan lepas tu saya jual. Yang motor YP VS saya tu, motor RD tu, saya di antara orang yang terakhir yang berjaya restore daripada lantai sampai semua barang baru. Kenapa saya kata macam tu? Pasal saya yang jual barang, saya tahu barang dah tak ada. Saya antara orang yang terakhir yang buat 90% barang new old stock. Itu antara mungkin pencapaian saya lah, tapi bagi saya dia hanya memenuhi hobi saya lah. Sebenarnya macam masa saya pergi ride kembara tu kan, saya pergi ride kembara, saya pergi, semakin jauh saya pergi, semakin lama saya pergi, semakin susah ride tu. Sebenarnya saya bukan makin jauh daripada family saya. Sebenarnya saya makin dekat. Setiap hari, setiap masa, setiap saat saya atas motor tu seorang-seorang, memang itu saja mereka yang membina kekuatan saya untuk teruskan ride tersebut. Tanya untuk BYP untuk ke 100,000 subscriber. Anda berjaya. Walaupun makan tahun, bukan senang nak senang. Macam saya selalu cakap dengan dia, one fine day. So, this is the day. Tahniah lagi sekali. Harapan saya untuk BYP, jangan riak, jangan cepat putus asa, jangan mudah sombong, keep friendly, maintain apa yang anda ada sekarang. Develop lagi skill mana yang tak nampak tu kan. Kepada subscriber-subscriber semua, terima kasih kerana menyokong BYP sama ada di depan atau di belakang. Banyaklah saya nak cakap actually, tapi apa yang saya boleh katakan, I'm proud of you. Tahniah. Silver play button, alhamdulillah. Setelah 3 tahun dan 160,000 subscriber, akhirnya ini adalah milik saya. Terima kasih kepada anda semua yang support saya di saat saya jatuh bangun, suka duka, sakit sehat. Ini kejayaan saya adalah kejayaan anda semua. Dah 100,000, next year saya cuba 1 juta subscriber. InsyaAllah.